varian-varian yang saya tidak ketemukan di Belanda sini. Kalau ada 1,5 kilo di Bali sama orang kayak makan tahu gila dilah. Saya ambil ini yang khusus wafernya, pasti Mika suka. Kok mau? Saya belikan kok. Langsung dia belikan. Pokoknya ini Mika punya ini, Om Kante ya. Halo saudara, apa kabar? Ibu RT bersama keluarga. Ini Elora lagi tidur, jadi cuman ini jagoan dua yang temani saya di sini. Kita muncul lagi di depan layar kalian. So, jadi vlog kali ini nih kita mau bongkar kita punya oleh-oleh yang dibawa dari Indonesia. Yang kita bawa dari Indonesia ya, saudara-saudara. Kita punya oleh-oleh nih, oh my god. Satu koper. Wow. Kita punya koper yang paling besar, kopernya Elora sama Mika, isinya oleh-oleh semua, saudara-saudara. Jadi sekarang Bapak RT langsung saja ambil kopernya Bapak RT dan kita buka sama-sama. Wih, ayo kita membuka oleh-oleh. Kita buka. Tuh. Meminggir. Ini meja suruh rusak juga mau eh. Ya. Gepes sayang eh, ya sayang ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yeay, teng 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 teng. Tada. Tada. Laura mau gabung ternyata Om Tante. 5. Ya, Laura mau gabung ya. Bangun dia ini. Padahal kalian tahu saudara-saudara, waktu saya beli ini barang-barang ini waktu itu sama-sama dengan Ibu Besan, dengan apa? Saya punya adik bungsu. Itu saya pikir sedikit karena pegang tentengannya tidak kelihatan yang bakal full di koper. Ternyata full saudara-saudara ya. Ini lihat begini nih, buka kalian lihat ya. Mika pindah dulu. Oh, ini dulu ya. Kita kasih keluar ini dulu. Kalau ini oleh-oleh untuk orang, untuk apa? Bapak RT punya teman, punya anak, sama untuk saya punya merek tua. Jadi kita kasih pindah, saya tidak perlu kasih tunjuk lah. Ini cuma apa? Batik-batikan. Tada. Jadi ini karena oleh-oleh untuk orang, kita tidak usah kasih tunjuk ya. Dia mau lagi oleh. Wah, ini baru buka ini saya semua-semuasan. Dan di sini juga masih ada, jadi bukan cuma ini ya saudara-saudara, di sini juga ada. So, jadi dua ini semua full. Yang di dalam sini pun ini Mika punya apa, gambar-gambar waktu dia di hotel kemarin. Terus ini masih ada minyak-minyak telon tuh. Iya, itu kita gambar ya. Ini sama ada foto-foto kemana waktu di Bali tuh. Foto-foto di Bali. Ini juga tuh. Padahal sekali lagi saya bilang ya, saya cuma beli ini, saya tidak beli yang kayak satu-satu pak begitu, tidak. Saya beli malah eceran kayak Indomie-Indomie. Saya cuma beli eceran karena takut kebanyakan. Tetap saja penuh ini satu koper. Tuh. Jadi kita mulai dari mana? Saya bingung mau mulai dari mana, saudara-saudara. Jadi mulai dari mana ya? Dari mana? Sebelah sini dulu kali ya, yang gampang. Bungit pesawat. Ayah, tuh. Jadi Mika mau pulang ke sini, bilang makasih Om. Makasih Om. Om, ada gini nih. Jadi di sini, saudara-saudara kalian lihat di sini kita punya peyek. Ini Ibu Besan yang belikan saya gara-gara hari terakhir waktu kita di Jakarta itu kita makan seafood, terus saya coba peyeknya dan saya suka. Jadi dia langsung bilang, kok mau? Saya belikan kok. Langsung dia belikan saya ini peyek. Dan saya suka, memang enak ini peyek ya. Dan ini katanya cuma ada di restoran itu, jadi ya terima kasih Bu Besan ya. Oke sosok, jadi ini yang apa, packing waktu itu Bapak RT ya, yang kasih masuk barang-barang semua tuh Bapak RT di dalam koper. Kita punya pakaian-pakaian, ini barang-barang oleh-oleh. Ini dia sampai suruh beli oleh-oleh itu semua Bapak RT yang kasih masuk. Coba biar rapi ya. Terus di sini, oh ini waktu itu di Bali. Kita waktu itu setiap pergi ke tempat apa? Ke tempat wisata, setiap jalan itu Mika pasti ada saja yang dia mau setiap ke tempat wisata. Jadi waktu itu ini waktu itu di
di Gua Gajah kalau tidak salah toh. Gua Gajah. Ini waktu itu di Gua Gajah ada beli lewat dia jual terus kita lihat. Terus Mika mau jadi ya sudah kita ambil tuh. Untuk kenang-kenangan juga. Terus ini juga waktu itu di Tirta Empul ya di Bali pas kita jalan kan di Tirta Empul kalau keluar tuh wow kan banyak sekali tuh ya yang jualan-jualan. Jadi Mika minta ini. Terus ini juga ternyata nih dari Gua Gajah ya saudara-saudara. My grandma's done with the fish. Oh iya betul. Oh iya betul. So jadi waktu itu kita baru turun dari mobil mau masuk mau jalan-jalan ke Gua Gajah. Terus Mika turun tuh langsung dia nongkrong dengan ibu-ibu ya. Ibu-ibu yang apa jualan ini ada sepeda terus ada yang jualan kayak musik begini. Terus waktu itu kayaknya ada buah gitu. Dan Mika langsung dia ingat ini. Dia janji ibu yang pas kita keluar dari mobil langsung ada duduk di situ. Dia bilang nanti dia mau ambil ini. Jadi pas balik dari Gua Gajah tuh dia betul-betul ingat. Balik pas mau ke tempat pagi tuh langsung dia cari ibu. Langsung ibunya langsung datang ambil kita terus kasih apa sepedanya ini. Jadi kita harus beli ini sepeda ini buat Mika. Terus juga sama ini ada ibu yang lain juga jual ini. Jadi kita ambil juga. Jadi ini Mika punya semua nih, Om Tante. Nah, di sini, oh ini. Ini ada baju untuk Mika, waktu itu dari Onti Ria. Kita ketemu Tante Ria ya, Mika ya, di bandara waktu itu. Waktu itu kita satu pesawat, jadi sama-sama di ruang tunggu. Dan Ibu Ria kasih Mika ini, terima kasih Ibu. Oh, baju Bali. Jadi oleh-oleh dari Bali tuh ya. Ini hadiah dari Kakak Prima untuk Mika sama Elora tuh. Lucu eh. Terima kasih banyak Engka dengan Soter. Sorry ini selama kita di Bali cuma satu kali kasihan kita sempat ketemu habis. Begitulah ya. Ini hadiahnya nih langsung ke toko juga namanya Mika. Terus di sini saya punya macam-macam Indomie yang special edition ya. Saya tidak bisa ambil yang berdos-dosan. Bapak RT panik nanti kalau saya ambil terlalu banyak. Jadi saya ambil varian-varian yang special edition saja. Ini di sini saya ambil yang apa? Indomie rasa soto Banjar, limau kuit ini saya ambil 5. Terus ini yang rasa ayam geprek saya ambil 5 juga. Ini satu ada yang kayak minyaknya ada keluar jadi dibungkus begini. Ini Bu Besan punya ide, memang cemerlang sekali Bu Besan, terlalu lincah ya. Terus di sini ada Indomie rasa ayam pop juga. Ini sambil berapa nih? Oh, sambil 3 yang rasa ayam pop. Terus ada lagi nih. Oh, ini yang rasa mie goreng Aceh. Saya ambil 3. Pokoknya saya cuma mau coba-coba saja ya yang varian-varian yang saya belum pernah coba sebelumnya. Terus ini yang rasa ayam panggang. Saya ambil 2 karena dia besar. Alasannya karena dia besar ya, saudara-saudara ya. Terus kalau ini kayaknya nih dari Onti Mitayani nih. Ini apa nih? Mie sedap rasa apa nih? Oh, Korean spicy chicken. Oh, dia mau kasih challenge buat kita nih ya. Onti Mitayani ya. Sama ini, wow. Ini Indomie rasa seblak hot gelatin. Wow. Ini rasa apa ini? Saya penasaran. Nanti kita coba ya, saudara-saudara ya. Dia judul saja hot ini. Sama ini Limonilo saya ambil 1 mau coba ya. Kayaknya waktu itu Oma udah kirim saya belum coba juga. Terus mana lagi? So, oh iya, jadi sudah di sini Minion, Indomie semua ini varian-varian yang saya tidak ketemukan di Belanda sini. Kalau yang saya bisa dapat di Belanda sini kan tidak perlu dibeli, bisa beli di sini supaya tidak bikin tambahan ini ya. Tambahan apalagi? Tentengan dan segala macam. Terus di sini, ini kan masih di daerah sini toh, bukan dia semua pingsan di sini saya terlalu lama ya. Karena banyak, jadi saya harus kasih satu-satu. Di sini, ini spesial karena ini saya dapat abon cakalang dari warung Bako Dapa Cimeng yang sudah pernah nonton dulu tuh juga. Pernah kan? Saya sudah coba juga waktu itu Ibu Besan dia bawa dan saya suka, makanya sekarang ini saya dapat lagi ini abon cakalang. Ada 1, 2, 3, 4, oh ada 5. Sama ini ada sambal roa. Sambal roa dia punya apa
packaging bagus sekali. Jadi kalian tidak akan tumpah kalau masuk di koker baku lapis dengan pakaian-pakaian ya, saudara-saudara, aman. Ini sambal roa dari warung baku dapat Cine juga. Ingat kampung, ingat baku dapat Cine. Tuh. Oh, ternyata ini si abonnya ini ada, 5 ya. Oh, abonnya ternyata ada 6. Lala, betul-betul. Ini masih fresh kali ya. Dan kalau yang kayak gini kan dia tahan lama ya, makan-makan kayak gini. Jadi kalian bisa beli banyak-banyak untuk stok. Kalau kalian mau beli ini, kalian bisa langsung hubungi 08 13 17 99 93 19, itu di warung baku dapat Cime, langsung ke pemiliknya ya, saudara-saudara. Okay, jadi deretan sini sudah selesai. Sekarang kita pindah ke sebelah sini ya, yang lebih banyak ini, saudara-saudara. Ampun. Nah, ini nih dalam tas begini karena takut dia lompat keluar dari punya dos ini. Ini Pia Lego, waktu itu saya beli di Bali, di bandara ya. Tuh yang isi coklat. Dan saya belum kasih habis, sengaja membawa pulang ke sini karena waktu itu cuma sempat beli satu dos begini. Karena ini waktu itu Ibu Besan dia iklan ini Pia ini, jadi saya penasaran, jadi saya beli ini. Jadi nanti saya mau makan di sini ya, bisa pakai sarapan. Dia besar-besar ya, saya penasaran ini. Nah, ini kalian lihat ini di sini semua coki-coki. Ini saya punya makanan kesukaan waktu SD dulu, makanya saya beli juga buat Mika ya, karena saya tahu pasti dia sukain coklat, semua anak-anak suka ya, saudara-saudara tuh. Sebanyak ini sebenarnya satu dos saja, tapi Bapak Pepe dia kasih keluar dari dosnya supaya lebih gampang ya untuk diatur-atur begitu. Habis ini dulu. Ini ada permen-permen susu buat Mika. Saya beli 3 ya, 3 rasa. Rasa melon, rasa coklat, sama rasa susu. Pokoknya ini Mika punya nih ya, tante ya. Di sini juga ada Astor. Ini Astor ini Ibu Besan yang beli. Bisa tidak tahu Ibu Besan waktu itu dia ada beli apa lagi, ada dia yang belikan Astor. Padahal saya yang mau ambil, tapi serta ambil langsung sama saya yang bayar ya. Jadi pas bayar Ibu Besan yang bayar. Terima kasih Ibu Besan. Anda kok suka sekali mentraktir saya nih. 5 dos begini. Jadi Mika punya stok lumayan ya Om Tante ya. Mika, ini Mika punya semuanya. Nah, kalau ini better ini kayaknya dari Onti Mitayani ya. Makasih Onti Mitayani. Sama ada ini sari tape ketan. Tak lucu deh ini anak ini dan tante tuh. Jadi sari ketan dari Onti Mitayani. Ella juga mau lihat begini tuh. Mas kaki netang itu. Apa itu nah? Terus ini ada madu mongso dari Onti Mitayani di Madiun. Ini juga dari Onti Mitayani, ini apa nih? Sambal pecel. Oh, ini sambal pecel yang kering ya. Tuh. Wow, penasaran. Terima kasih, ampun. Ini Mitayani ini repot-repot sekali. Pop ice, rasa coklat. Terus coklat. Ya, coklat. Oh, ini sambal pecel coklat. Yang kayaknya ini yang pedis, kayak yang tadi tuh kayaknya tidak pedis, ini yang pedis. Terus mana lagi? Oh. Ini saya beli bumbu rujak, saya mau coba ini bumbu rujak ya. Tuh. Terus ini permen jahe ini. Kayaknya Bapak RT akan suka, sama mama papanya juga pasti suka ini. Jadi saya ambil. Terus di sini ini juga ada apa? Ada. Ini dari Kongguan. Papa Jamie. Ini ada salcis, saya ambil 2 juga salcis. Nah, ini waktu itu saya ingat ada yang kasih tahu Kakak Ina kalau ada kongguan yang khusus wafernya saja. Jadi pas ketemu waktu itu belanja, waktu kita belanja di Lotte kalau tidak salah, di supermarket. Iya nah. Tuh, jadi saya ambil ini yang khusus wafernya, pasti Mika suka. Ini juga minyak telon juga saya bawa ya. Sama tapi minyak telon sama bicara sebagaimana nih, minyak telonnya 2 jenis yang saya ambil, ini ada 3 sama ini masing-masing 1 pasang, yang kecil sama yang besar. Terus ini Ibu Besan kasih saya ya, ini apa, minuman kolagen kah apa itu ya, satu sahabat satu ini dia perhatikan saya sampai ke kedalaman sampai di darah tulang semua dia perhatikan ya. Ibu Besan kau saja. Terus ini
SS-an kayak Kiko begitu. Ini tentu buat Mika ya. Ada 3 jenis rasa. Ada yang rasa coklat, terus yang susu campur buah-buahan, sama yang segar begitu saja, yang kayak buah-buahan begitu. Tuh, ada Silver Queen 3. Ini jajan saya kasih kakaknya 1 ya. Sambilnya semua yang saya suka deh purase rasa apa kacang mede, ya ampun, selalu pada ya, kalau pakai ini tuh dia sukanya tuh yang almond ya, juga karena lebih garing. Jadi di sini ada juga ini Silver Queen Bites, yang ini juga ya, yang kacang mede juga. Ini isinya ada berapa nih? Jadi ini isinya ada 12 di dalamnya. Terus apa lagi yang saya mau kasih? Oh ini juga nih Ibu Besan, betul-betul ya dia kasih saya ini. Ini apa kayak minyak angin begitu. Jadi ini katanya kayak apa tuh minyak angin yang roll-roll begitu katanya untuk traveling katanya ya. Ini saya sudah kasih tunjukkan belum? Ini juga dari Tante Kiki buat Elora alias Ibu Besan ya. Tuh kita kasih pakai Elora biar semakin cantik, jangan dikira laki-laki terus. Di Bali nih semua orang tembakan pertama tuh dia laki-laki soalnya yang Tante. Ya, cepat sudah rambut panjang biar orang-orang tahu kalau Elora ini cewek. Ya, ya apa-apa. Masih bayi ya, mukanya masih sulit tebak. Terus ini ada kayak bibit-bibit begitu, ya, bibit kemangi, bibit timun hibrida, sama bibit cabai rawit. Ini saya tidak tahu siapa yang kasih, ini dari Mitayani kan? Apa? Iya. Oh jadi ini dari Onti Mitayani juga, ya ampun Onti Mitayani. Thank you ya, banyak sekali. Terus yang selama ini setiap kali kalau saya ke toko Asia, saya pasti akan cari salad. Hai salad. Yeah, salad ini ada tuh ada 1,5 kilo. Mau ambil banyak tapi saya takut apa kita bawa banyak-banyak gua malah busuk. Jadi ambil sedikit saja. Sedikit saja ini 1,5 kilo ini. Tapi ini kelihatannya sih masih bagus, semoga masih bagus ya. Sudah ada yang kayak ujungnya sudah agak putih gitu tapi masih keras sih, dia belum yang kayak lembek di ujungnya. Terus ini adalah teng-teng-teng manggis. Wow. Terus ini juga mangga. Hati-hati nak, ini mangga juga saya bawa. Ini yang mangga, apa nih namanya, saya tahu nama apa. Tapi masih bagus nih mangganya. Saya cuma ambil 5 saja karena takut itu ya, dia sudah berat baru kalau ambil banyak-banyak terus busuk kan. Ih, kita rugi di bagasi ya, bisa taruh barang lain kan. Terus di sini yang terakhir, kedondong, kedondong, kedondong. Ini kedondong, kedondong yang besar dan ini dia masih bagus. Kalau kedondong kan dia tahan lama ya. Ini masih bagus sekali. Tuh. So, jadi ini sudah semua. Hati-hati tahu mungkin di ada di kita punya koper pakaian lain juga. Bapak RT ada selip-selipkan apa lagi? Tapi ini dulu sudah yang dalam koper ini kasih tunjuk karena kita mau ke saya punya mama mertua juga mau bawakan mereka nih buah-buahan. Mama mertua saya kasih tunjuk, saya tidak apa-apa. Kalau untuk yang lain saya tidak kasih tunjuk ya. Nih. Ini dari apa nih, sejauh mata memandang kok. Bagus, kayaknya bagus ya sudah. Jadi oke, sudah sini kita tutup vlog Papa dan Mika. Jadi oke, saudara-saudara ya, ini sudah kita punya oleh-oleh yang kita bawa dari Indonesia. Jadi sebenarnya saya mau beli masih banyak lagi yang saya mau beli, kayak Indo-Indomian itu saya maunya tuh sekalian satu dos begitu. Tapi saya tahu saya punya suami ini panik-paniki, bukan panik-panik, kita bawa begini saja tuh pas datang tuh dia sudah bilang, ini nanti mau taruh di mana? Cuma bisa dihitung per koper, kalau ada tambahan nanti mereka hitung tambah lagi. Pusing. Jadi ya, nanti next time kalau saya berangkat sendiri, kalau saya bawa satu kali dengan dia punya kios ke sini, saudara-saudara ya. Jadi karena dengan Bapak RT ini saya tidak bisa bawa barang banyak-banyak, saudara-saudara. Jadi ini saja, ini pun juga buat dia ini sudah sangat banyak ya. Karena buat kita orang Indonesia nih, kalau bisa kita kasih ponan di rumah dengan ini ya. Kita buat barang-barang dari Indonesia yang tidak kita ketemukan di sini ya kan. Artinya apa-apa, yang penting sudah ada lah, ada yang mewakili. Nanti bisa coba kayak Indomie-Indomien yang saya belum pernah coba. Coba sebelumnya sudah ada yang mewakili sini, nanti saya coba. Dan buah-buahan yang saya rindukan selama ini saya sudah makan di Indonesia, bawa lagi ke sini.
Awas, okay. Jadi okay, sudah, sebelum saya punya mulut berbusa nanti kalian pusing di depan sini, di depan layar. Mika atau Elora tutup nih. Elora tutup. Saya tutup, saudara-saudara. Makasih sudah nonton. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya.